Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Pratama dan welcome to my channel. Oke guys, untuk vlog hari ini saya ingin menyemprotkan disinfektan ya di sekitar area proyek. Dan fungsinya disinfektan sendiri itu adalah untuk usaha perlindungan atau pencegahan untuk menghindari dari kuman-kuman, bakteri maupun virus ya. Apalagi di tahun sekarang itu sedang marak virus corona. Jadi sebagai upaya pencegahannya, kita lakukan selalu cuci tangan, selalu lakukan juga kebersihan lingkungan seperti bersih-bersih di area-area, dan juga yang terakhir adalah disinfektan ya. Penyemprotan disinfektan itu agar semua bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman yang menempel pada benda-benda mati itu bisa mati ya. Nah, buat kalian yang di rumah, mau tau kayak gimana keseruannya vlog untuk hari ini? Tonton terus video ini guys. Check this out. Nah guys, jadi seperti itulah penyemprotan disinfektan di area proyek ya. Jadi selain untuk melindungi kita dari bakteri, kuman, ataupun virus, disinfektan juga sangat baik ya untuk lingkungan ya. Karena bagaimanapun semua bakteri ataupun kuman itu pasti akan menempel di benda mati ya. Maka dari itu kita harus sering mungkin untuk menyemprotkan disinfektan ya, agar mencegah dari berbagai penyakitnya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah menonton vlog saya hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian semua suka dan terhibur, dan mudah-mudahan teredukasi ya, teredukasi dengan vlog yang saya tuh hari ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk melihat vlog saya. Saya juga terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe ya pada orang-orang yang sudah ikhlas. Semoga kalian semua sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah, dan juga semoga kita semua sukses di YouTube ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, paling segitu aja vlog untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur ya. Saya Bobby Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety? Yes. Accident? No.